Tapi kepada yang lain supaya kami kenal. Boleh eh? Jadi bak kata patah Abang Pak An hari tempoh hari, hari Isnin hari tu, moderator pertama kita pada program ini, tak kenal maka kita tak aruf. Okay? Tak kenal maka kita tak aruf. Dan insyaAllah saya Muhammad Mukmin bin Muhammad Najib, boleh panggil Abang Mukmin. Abang Mukmin lah kot. Abang Mukmin. Tahun pertama jurusan kejururawatan. Perubatan. Kejururawatan. Sorry. Nursing. Nursing. Jadi kalau tahun pertama, di sini kita orang panggil Xavier. Untuk batch abang, nama batch abang Xavier. Jadi abang dah nak habis dah tahun satu. So abang insyaAllah nak lagi 2 minggu macam tu nak habiskan posting dan abang akan masuk tahun kedua. Abang orang Penang. Orang Penang. Tak adalah orang Penang pure sangat lah. Kita ada murtad lah. So kita orang faham. InsyaAllah eh. Okay. Itu dia. Okay, sebelum kita teruskan, abang nak sepanjang program ni, abang nak remind kepada adik-adik semua untuk mutekan mikrofon. Mutekan mikrofon dan bila tiba sesi soal jawab nanti, bila adik nak tanya soalan, tuliskan dulu soalan lah. S-O-A-L-A-N besar. Baru letak soalan tu. Okay, so nanti kita akan cakna lah. Itu adalah soalan daripada adik-adik. Okay, so malam ni ada tiga. Untuk kita punya program ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, talk. So talk tu insyaAllah ada speaker nanti. Kita akan perkenalkan siapa speaker kita malam ni. Kedua, kita ada games. So games tu ada enjoy-enjoy lah. Boleh? Dan yang ketiga, Q&A. So semua soalan yang adik nak tanya pasal nursing ni, adik akan tanya masa Q&A session tu. Okay, boleh? Boleh tak ni? Sebab cakap dengan skrin je kan. Dia jadi senyap sikit. Boleh eh? Boleh. Alright, insyaAllah. Lupa. Siapa yang menang game, ada dua penang tau. Siapa yang akan dapat hadiah. Jadi cuba sebaik mungkin je. InsyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya nak memperkenalkanlah speaker kita malam ni. Sebelum tu, speaker ada tak sekarang? Speaker? Abang Ahmad Iqbal. Kamera tak nampak. Okay, tu dia. Apa khabar Abang Iqbal? Alhamdulillah, sihat dia. Sihat kan? InsyaAllah. Okay, kepada adik-adik semua. Okay, ni Abang Iqbal. Nama beliau. Okay, InsyaAllah kan? Nama beliau Muhammad Iqbal bin Zulkifli. Boleh panggil Abang Iqbal lah. Beliau merupakan batch terakhir untuk tahun ni. Dan nama batch beliau, batch Phoenix. Phoenix, burung tu. So beliau ni nak cakap dah atas tu, senior tu, dia nak grad dah. So insyaAllah kalau abang masuk tahun kedua, dia dah grad. Nak cakap dia punya seniority dia tu. Okay, so Abang Iqbal ni anak keluaran Keluang Johor. Siapa orang Johor sini? Ada tak? Orang Johor ada kat sini? Tak ada? Ada? Orang Penang, orang Johor tak ada kat sini? Kesian Abang Iqbal. Oh, ada juga Keluang Johor. Keluang, baik dah. So insyaAllah eh. Sedikit lagi bagi data pasal Abang Iqbal ni. Beliau merupakan bekas presiden nurse dekat kuliah of nursing. So nurse ni macam club akademik untuk setiap kuliah. So setiap kuliah macam kuliah of nursing, kita ada nurse. N-U-R-S-S. So, kalau untuk kuliah of medicine, kita ada medsi. Kalau kuliah, meds. Kuliah of dentist, kita ada dance. So untuk nurse, kita nurse lah. So Abang Iqbal ni adalah presiden, bekas presiden. Sekarang dia dah tahun akhir dah dia nak melangkah keluar meneruskan perjalanan yang baru. Jadi kita teruskan kepada agenda kita yang pertama. Ya, insyaAllah kepada Abang Iqbal. Abang Iqbal dengan Abang Iqbal. Jelas eh? Jelas. Okay, Abang Iqbal, kita nak tahu sebesar sikit lah kan. Untuk kuliah of nursing lah kan. Untuk kuliah of nursing, apa soalan paling common lah? Apa tu nursing? Mau menceritakan? Kadang-kadang orang confused juga nursing ni apa? Alright, so slide siapa control eh? Slide, ada slide apa pula? Siapa pegang slide tu? Ketak. Okay. Ui, cantik lah abang punya slide ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, nama diri Muhammad Iqbal. So, untuk malam ni saya akan jadi speaker lah untuk pengenalan lah kuliah of nursing. So, kuliah of nursing ni kalau dekat UIA kita akan bagi kuliah lah. Kuliah of nursing, kuliah of medicine. Tapi kalau dekat universiti lain, mungkin dia akan panggil fakulti ataupun jurusan. So, benda yang samalah. Cuma dia guna Islamic verse sikit. So, kuliah of nursing. So, apa itu nursing? Next slide. Okay, apa itu nursing? So, bila kita sebut nursing, apa yang tergambar dalam kepala adik-adik lah? Kita panggil adik-adik lah. So, adik-adik kat sini kalau pergi hospital tu nampak nurse tu apa? Sebagai apa? Boleh tulislah dekat komen kalau rasa boleh nak apa tu? Nak share apa pendapat dia tentang nursing. Supaya saya boleh simpulkan lah apakah pandangan dia orang tu tepat ataupun cuma sampingan saja. Oi, cucu orang ni. Cik, jaga pesakit. Bantu doktor, okay. Assist doktor, okey. Boleh. Bantu pesakit boleh. Alright. Alright. Next slide. Bantu doktor. Okay, next slide. Okey. So macam yang berdasarkan jawapan-jawapan tadi juga ada kan. So jaga orang sakit, bantu doktor, jaga orang tua, cuci berak pesakit dan suka tolong orang lah. So sebelum tu, slide sebelum. Alright, so semua yang mention tu adalah betul and saya tak nafikan benda tu adalah betul, tapi ini semua hanyalah cabang yang sangat kecil eh. Kalau nak dibandingkan dengan tugas yang sebenar seorang nurse lah. So sebagai nurse, dia banyak lagi kerja-kerja lain. Contoh dia cuci dressing. Orang kalau ada yang mak ayah yang ada diabetik, mungkin hantar pergi klinik, ada cuci-cuci luka kan. So nurse yang akan buat. And then kalau macam ada yang masalah pundi kencing, tak boleh kencing, yang lepas semua tu, ada maksud cip kencing tu, nurse juga yang akan tukar ataupun yang akan bersihkan. Then kalau ada yang macam patient yang stroke ataupun yang ada masalah digestif ataupun penghadaman, dia ada maksud cip kan kat hidung kan. So nurse lah yang akan tolong bagi susu ataupun yang tukarkan. Tapi benda tu adalah tugas hakiki seorang family members lah ataupun ahli keluarga untuk bagi susu tu, sebab kadang-kadang kita sebagai anak ataupun ahli keluarga, itulah tugas kita untuk berjasa kepada diorang kan. So sebagai nurse, tanggungjawab kami adalah untuk mengajar atau memberikan head edu. Alright, itu saja. Okay, ha. So adik-adik dah tahu dah kan. So nampak kerja nurse ni belakang tapi tak nampak sangat kan. Tapi sedangkan banyak benda yang dia buat tu. Jadi kita terus eh. So bila cakap pasal nursing ni, kita nampak nursing macam biasa je. Nampak satu je. Tengok macam doktor tu banyak gila. Bukan doktor, macam dia ada banyak doktor sakit ni, banyak doktor sakit tu. Nursing ada ke cabang-cabang macam tu, Abang Iqbal? Okay, untuk cabang nurses kan. Okay, sebelum saya explain lebih lanjut ataupun huraikan lebih lanjut, berdasarkan gambar yang saya tunjuk ni kan dekat slide tu, cuba teka mana yang bukan nurse. Mana yang bukan nurse eh? 6, 6 bukan nurse. 2 tu macam bukan juga. 2 pun bukan. Okey, ada lagi jawapan lain selain 6 dengan 2? Okey. So sebenarnya kan 6-6 gambar ni adalah nurse. Iyalah. So yang pertama tu, sorry lah gambar yang tak tempat orang ni, sebab cari ni pun berdasarkan slide-slide lecturer. So saya ambil balik sikit. Okay, so yang first tu adalah nurse case manager. So nurse case manager ni maknanya dia akan menerima case tu and dia akan handle macam okay, untuk management ni dia kalau ikutkan dekat hospital, dia ada protokol ataupun standard SOP untuk care patient yang ada diabetes ke, dia ada hyperglycemic, semua tu lah. So dia tu ada protokol and ini adalah yang akan menguruskan lah. And then the boss, yang nombor dua tu adalah the boss. So boss ni maksudnya kalau lepasan daripada urawat and then you all macam nak buka home care nursing center ataupun home care center. So you akan jadi boss and yeah, you akan jadi boss lah. So nombor dua. Then nombor tiga tu adalah kalau tengok pakaian, daripada segi pakaian adalah baju scrub and ini menunjukkan bahawa dia ni adalah OT nurse ataupun NS nurse ataupun inilah scrub nurse.
So Okay. keempat, kalau tengok dia adalah nurse consultant. Mana dia akan consult lah dengan patient untuk planning dia tu, apa yang dia kena buat dalam masa sebulan ni, dia punya rehab tu apa benda yang dia kena buat. And then nurse researcher. So nurse researcher ni maknanya dia bukan sahaja bekerja dekat hospital, tapi dia bekerja juga dekat lab. Tapi Ada eh. bidang ni tak ramai yang approach. Contoh dia yang saya boleh bagi untuk fertility eh. So nurse ni akan terlibat juga dalam proses orang yang ada masalah kemandulan, and then dia jumpa dengan nurse dengan doktor untuk bincang untuk macam mana dia nak dapat anak dengan cara lain. So ada yang tahu tak cara lain untuk mendapatkan anak walaupun dia mandul? Cara lain untuk dapatkan anak walaupun mandul. Eh, macam soalan. Adik-adik tahu tak? Wish mantul IVF. Tahu eh? Tahu kan semua kan IVF. So IVF ni adalah proses daripada dia adalah persenyawaan di luar rahim lah. And then benda ni kita akan masuk ke dalam rahim wanita, and then maka terjadilah mengandung, akan perempuan tu akan mengandung lah walaupun dia tidak melalui secara terus melalui seks. So nurse ni bertanggungjawab juga dalam untuk yang bahagian penyimpanan sperm ataupun telur perempuan. And then itulah yang tugas nurse researcher tu, dia akan buat kajian juga macam mana daripada segi berapa count untuk sperm count dia, and then berapa banyak telur. Ni semua pengalaman yang pernah kita lalui lah. So yang last kali nombor 6 adalah nurse educator. So nurse educator ni biasanya akan nampak dekat klinik lah, and then dia ni akan bagi education dari segi kalau ada masalah kencing manis macam mana, apa nak kena buat, makan berapa banyak gula macam mana, kalau apa ni insulin dia berapa gram nak kena ambil, semua tu dia akan bagi education lah. Alright. Itu untuk cabang nurses yang saya bagi ni berdasarkan gambar saja dah 6. Faham tak? Tapi dia ada banyak lagi untuk cabang-cabang dia. Sekejap bang, tadi 5 researchers, 6 apa tadi? 6 tu nurse educator. Oh, educator. Pengajar lah ni. Oh. Tak semua nurse tu pakai baju nurse. Yang pakai baju nurse tu adalah nurse. Kadang-kadang yang pakai baju corporate macam ni, yang pakai baju pakai lab coat semua tu pun boleh jadi as a nurse sebenarnya. Cuma kita tak tahu dia punya background sebab pakaian. Sebab kita punya mentality pakai baju nurse baru nurse. Sebenarnya tak agak. Dia punya cabang tu sangat luas lah. Saya first year pun nampak yang baju tu je lah, baru tahu nurse. Itulah. Tak apa menarik sikit eh. Adalah dia cerahkan ajar lagi. Baik-baik bang. InsyaAllah. Dia masuk lah. Yang saya beritahu tu cuma secebis je lah. Oh, baru secebis eh, banyak lagi. Okay. Menarik, menarik. Boleh tahu lagi lah ni. InsyaAllah. Okay bang, tadi tengok bidang-bidang cabang-cabang nurse ada banyak. Sekarang ni yang soalan common lah, memang common jugalah. Sebab kita kat hospital kita ada doktor, kita ada nurse. Tapi apa beza doktor dengan nurse ni? Sebab biasa kita pergi hospital nampak doktor dulu. Sebab dalam movie pun doktor yang kita nampak kerja banyak sikit. Nurse macam belakang. Okay. Semua punya mentaliti macam tadi ada ayat dia, tolong doktor, tolong doktor. Tapi sebenarnya nurse bukan tolong doktor sahaja. Dia adalah bekerja dengan doktor. Faham tak? Okay, bekerja benda ni, dengan doktor. Untuk yang siapa yang ambil nurses, yang ambil nursing, dia akan nampak benda ni dekat emergency lah, dengan ICU mostly. Sebab kadang doktor yang masuk, ada yang baru houseman. So bila doktor baru masuk, dia tanya, okay patient macam gini, apa nak kena bagi eh? Doktor tanya nurse yang yang selalu kerja dekat ED. Sebab nurse ED ni adalah antara nurse yang kompeten lah dengan nurse yang dekat ICU. Sebab diorang dapat kes yang selalu setiap hari tu lain-lain. Faham tak? So okay. Antara kes yang macam contoh tiba-tiba dapat burn. So patient dalam keadaan hypovolemic shock. And then start benda tu apa yang kena buat. Tapi kalau doktor yang baru-baru main gitu, dia akan jadi macam gelabah. And then tak tahu nak buat apa, so dia akan tanya juga nurse. So nurse yang selalu hadap benda tu, dia akan beritahu, oh ni kena bagi ni dulu. Bagi IV line dulu. Tu apa yang ni nak buat sebab nak bagi dia compatible to each other lah. Okay, tu yang main dia lah. Dia bukannya tolong saja, dia
beza dengan Dota. Okey, yang kemudian Oh. kalau Dota dengan NES ni, beza dia adalah tahun apa ni, berapa durasi pembelajaran diorang. Untuk doktor siapa yang ambil medicine, dia perlu habiskan 5 tahun. Untuk 5 tahun 5 tahun. dekat Ah, betul. universiti, biasanya 5 tahun untuk diorang completekan diorang punya full academic calendar. Tapi untuk nurses cuma 4 tahun. So kalau korang tanya dari segi siapa dapat kerja dulu, insyaAllah nurse lah, sebab dia 4 tahun je yang kerja kan. So dia dah kerja tapi budak medik belum kerja lagi. So Ah, kalau okey. orang memang plan untuk yang perempuan ni kan, dia tak kisah sangat kan, nak memang nak kahwin awal kan. Tapi kalau lelaki kan nak kena kerja cepat sikit kan, sebab kalau nak kahwin tu kena ada duit. So dia nak kerja cepat sikit, nurse lah kalau nak perform pekerjaan tu lah. And then beza doktor dengan nurse ni, kalau tengok dekat hospital, doktor akan diagnose pesakit tu. Contoh dia, okay, puan, anak puan kena denggi ni, berdasarkan result darah kena denggi. So tugas doktor bagi diagnosis, tapi nurse pula dia perlu jaga pesakit tu, pesakit tu. So untuk contohnya macam tadi denggi kan, so apa yang nurse kena buat? So dia kena buat sentiasa monitor dia punya BP, kalau duduk dengan diri macam mana, berapa tinggi ke rendah, ada beza tak. And then kena make sure kalau dekat HTA lah, Hospital Tun Kompon Afzan, dia Zen, ada, ah. dia kan expose sikit dia punya tempat tu kan, and crowded kan. Ah. Kalau patient yang ada dengue, dia akan pasangkan kelambu. So itulah nurse akan make sure patient tu tu, kebajikan patient tu akan terjaga lah. So dia akan jaga patient lah. And then beza kalau dari segi ubat pula, doktor akan prescribe ubat. Okay, patient ni dia ada masalah diabetik, so kena bagi insulin. So bila bagi insulin, doktor order je insulin, contoh dia Novarapid. So Novarapid yang akan bagi ni adalah nurse. Tapi boleh juga kalau macam ubat-ubat seperti insulin ni kan, dia akan sentiasa berpanjangan akan ambil kan. So nurse boleh bagi education kepada patient ataupun kepada family members untuk bagi ubat tu sendirilah, cuma ikut waktu yang dia tetapkan oleh doktor. Okey, lepas tu dari segi ni pembedahan, doktor lah yang akan buat. Tak pernah lagi nurse buat yang nurse yang bedah. So doktor yang ada qualification lah untuk dia buat pembedahan. And then sebagai nurse, kita akan tolong doktor dalam dewan bedah. So siapa yang tak pernah ambil nurse, dia tak tahu apa yang kena buat dalam dewan bedah. And then kalau nurse dalam dewan bedah ni, dia more tu macam kira berapa banyak kapas yang keluar, berapa banyak needle yang dah guna, untuk make sure tak ada benda yang tertinggal dalam patient lah masa selepas pembedahan. So tugas masing-masing ada kepentingan masing-masing. Bukannya pembezaan ni yang menjadikan antara nurse dengan doktor ni satu darjat lah. Sebab kedua-duanya saling memerlukan. And then doktor akan plan untuk pesakit. Contoh dia, okay pakcik, nanti pakcik kena datang appointment bulan depan. So bulan depan ni datang kena puasa. Dia beritahu lah nanti untuk ambil darah ke apa semua. So sebagai nurse pula, bantu pesakit untuk laksanakan ni, dia akan call lah. Dia akan remind, okay Encik Amit, minggu depan dah nak ni, saya nak ingatkan untuk datang minggu depan appointment. So beritahu lagi sekali, supaya benda tu tugas nurse lah untuk make sure patient ikut plan yang telah dibuat oleh doktor lah. Itulah beza nurse dengan doktor. Ah, banyak juga yang beza dia. Banyak beza. Banyak beza dia. Abang dah ada buat ke benda-benda yang abang cakap tu? Kalau setakat ni dekat apa tu, OT, kita jarang dapat peluang tu sebab biasanya perlukan kompetensi lah benda tu. Sebab barang-barang tu kadang kalau salah bagi kan, contohnya dia nak forceps saja, dia banyak jenis kan. So kalau salah bagi forceps nanti tengok doktor, ada doktor okey tetap marah. Tapi kalau doktor yang jenis panas badan, dia you all keluar, I tak boleh tengok you lah. Cita faham tak? Dia boleh jadi and kita tak kata pula operation tu. So better dia bagi yang kompetensi lah. Faham-faham. Susah juga nak jadi nursing ni. Tak susah, tapi kena tak susah. Determine. Ah, based on abang cakap ni lah, saya teringat satu quote juga lah. Saya jumpa kat hospital. Dia bahasa Inggeris, saya tukar bahasa Melayu lah. Doktor
adalah dalam hospital, doktor adalah otak yang memberi arahan, yang mentadbirlah. Dan nurse ataupun jururawat adalah jantung yang kasih, yang memberi nyawalah kepada hospital tu. Tanpa otak, tanpa otak, jantung tetap akan berdegup. Tapi tanpa jantung, otak akan mati. Samalah juga sebagai tugas doktor dan nurse. Doktor tak ada, nurse boleh jaga lagi pasien tu. Tapi bila nurse tak ada, akan terkapai-kapai nak jaga pasien tu. Itu yang saya jumpa lah. Boleh eh? Nampak macam kena kan? Ini lah. Ini. Mari awak kan. So, benda tu memang ada. Ini sangat lah, baik. Faham-faham. Tapi okay, untuk, ya tu memang sesuai untuk digunakan mana-mana hospital lah. Sebab macam mana pun, kedua-duanya saling memerlukan. Bukannya, okay, nurse je boleh buat semua. Tak. Faham. Kadang, kalau doktor kadang dia memang selalu, memang dua-duanya compatible each other lah. Sebab tu dia bekerja dengan doktor, bukannya bekerja under doktor. Betul lah. Saya setuju. Bang, tadi abang ada sebut perkataan kerja, peluang kerja. Jadi kita kena terus kepada soalan berikutnya lah. Berkenaan peluang kerja. Peluang kerja tu satu bang. Kita ni nurse lelaki. Macam mana bang? Oh, okay. Alright, untuk peluang pekerjaan ni, ada beberapa agensi ataupun hospital swasta lah yang kita boleh apply sebagai student nurse. Contohnya KPJ, untuk Sandabi, then ada Columbia, IJM and Home Care lah. Ni baru 5 je, tapi dia ada lagi beberapa yang saya nak share tu banyak sangat nanti. So, dalam cabang-cabang ni, KPJ, Sandabi, Home Care semua ni, 100% lepasan daripada URA yang ambil jurusan kejururawatan dapat kerja dalam masa 6 bulan, 100%. Maknanya tak ada yang menganggur lah. Alhamdulillah lah. So kalau nak cakap pasal peluang pekerjaan ni, dia memang takkan ada yang macam tuan ni mat duduk rumah je. Dah sebulan, dah setahun dah terkotak kerja-kerja lepas daripada budak. Dia tak pernah lagi lah keluar ayat tu, sebab dalam masa 6 bulan, ini rekod yang daripada officer bagi. 100% akan dapat kerja lah. Sama ada kat KPJ ke, mana-mana yang IPT, apa ni, hospital swasta. Sebab hospital kerajaan, kita susah nak masuk lah. Bukan tak boleh eh, dia sangat susah nak masuk sebab dalam sistem kita, kerajaan Malaysia ada SPA, Suruhanjaya Penjawat Awam. So siapa-siapa yang masuk SPA memang akan selalu diserap masuk terus dalam ni lah, hospital kerajaan. Tapi kalau untuk hospital swasta ni, dia sangat sangat mengalu-alukan lah. Contoh yang paling dekat, baru minggu lepas, kawan saya satu batch ni lah, ada, tak ada satu batch pergi. Daripada 16 orang yang pergi interview IJN, IJN ni antara hospital yang sangat bagus lah, sebab dia kalau pergi, siapa lepas daripada contoh IJN tu dia dah kerja sebulan ke, dua bulan ke, setahun ke, dia keluar, orang lain mesti nak ambil dia sebab dia lepasan IJN. So nak masuk IJN ni pun dia perlukan interview semua tu kan. And daripada 16 orang yang pergi IJN tu, 14 orang layak untuk pergi bekerja and start 15 hari bulan 10 ni, walaupun belum ada LJM. Sebab dia punya requirement tu LJM, tapi dia akan bekerja sebagai trainee dulu lah. After trainee ada LJM, then dia akan serap terus masuk. So sangat beruntung lah, lepas dah baru grad, lepas tu pergi interview dapat 15 hari bulan 10 terus masuk kerja dah. Itulah, nak kata peluang pekerjaan tu sangat cerah lah. 15 hari bulan 10 tak, yang akan datang ni lah. Weh, awal. 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 Gaji pun awal lah. Oh, mantap lah. Saya baru nak masuk tahun 2 masa tu. Laju. Laki tak, tak ada masalah eh bang. Nak kerja tu. Biasa nampak perempuan je kan. Tapi jarang nampak nurse lelaki. Tapi kalau pergi SASMED tu ataupun Sultan Ahmad Shah Medical Center tu, selalu nampak lelaki kan. Tapi kalau hospital swasta lain, kita jarang nampak. Tapi sebenarnya bukannya tak ada, tapi tak ramai, sebab dia punya mindset dia, oh nurse kena perempuan. Tapi pada trend start daripada 2018, nurse lelaki start ramai. Sebab dia adalah satu keperluan untuk ward-ward yang busy and perlukan tenaga lebih lah. Contohnya surgical ward ke, ortho ke, so benda tu akan membuatkan nurse lelaki ni dicari-cari lah.
Kalau peluang kerja ni, saya dulu bukan daripada asasi nursing, tapi saya daripada asasi kuliah apa tu, kesihatan bersukutu lah. So saya masuk ke nursing ni sebab ada dua sebab. Satu, peluang pekerjaan lah. Sebab bila dah nampak trend, siapa yang lelaki ni lagi diperlukan. So nampak peluang tu lagi cerah. Sebab kalau saya dekat kuliah sains bersekutu tu, saya plan nak ambil diet, tapi dalam hospital cuma nak dua orang je diet. So sangat kompetitif, Ayah. and then thing ni macam kompetitif dia kurang. So kenapa nak berkompet untuk benda yang kita tak sure akan dapat? So kita compete benda yang kita boleh dapat lah. Gitu. Faham, faham. Ui, menarik. Peluang kerjaan 100%. Oh, habis lah. Saya pun terkejut juga sebab saya masuk pun antara sebab utama pun sebab peluang pekerjaan juga. Dengan cerita pun senang nak masuk. Senang nak dapat kerja. Awal-awal dah kena racun benda tu, kita pun dah kena stay ni. Wah, gila cah. Okay. Nampak benda tu lah, sebab kita dalam fasa sekarang ni kita tak boleh pilih kerja. Kerja pilih kita, tapi untuk nursing kita pilih. Mantap. So bang, dia cakap sekerja kan, confirm-confirm aku tanya pasal gaji bang. Macam mana gaji nurse? Lagi-lagi tu degree bang. Uish. Okay, so ni gaji yang dekat Malaysia eh. So untuk nurses dia ada grade dia U29, U32, U36 and U41. Tapi kita akan selalu dengar tentang U29 dengan U41. So U29 dengan U41 ni beza adalah U29 adalah lepasan diploma and U41 adalah lepasan degree. So kalau tengok gaji kat situ, beza dia dekat 700 lah. Untuk U29 1797 gaji minimum. And then untuk U41 2429. Tapi ini yang dekat Malaysia. Inilah sebab kenapa orang tak suka ambil nurse, sebab gaji kecil. Orang rasa gaji tu sangat kecil. Tapi Betul-betul. itu sedangkan kalau dekat hospital-hospital swasta, dia contoh dia lah gaji contoh 2429. Contoh lepasan degree tapi masuk dekat hospital jadi U29 dulu. Tak ada masalah sebab kadang-kadang macam senior kami ada yang kerja dekat Sunway itu, dia mula-mula masuk sebagai U29, tapi bila dia dah kerja setahun, dia dapat allowance sebagai ataupun gaji sebagai U41 lepas setahun. So kenaikan gaji tu sangat mendadak lah. Tak apa, kalau dapat kerja U29, kerja U29 dulu. Tapi nanti by the time dia akan naik lah. InsyaAllah. Faham, faham. Malaysia lah. Cuba buka next slide. Okay. Ni adalah gaji dekat overseas eh. So kalau kat banyak tu, dia akan jadi sangat berbeza eh. Dia mencanak dia tu lain macam lah. Kalau gaji tu. So kalau kat Singapore, nurses akan dibayar RM9,088. Ni kalau ikutkan dekat Sing Dollar adalah RM3,000 lah. So sebab tu ramai nurses, kalau lelaki lah, kalau boleh pergilah di Singapura ke, pergi Saudi ke, pergi Jerman. Sebab kalau macam Saudi RM12,000 hingga RM15,000, then Jerman RM16,000. Tapi untuk perempuan, saya sarankan macam pergi ke Saudi lah, sebab dia Islamic compliance and dia benarkan berhijab. Tapi kalau kat Singapura, dia tak benarkan perempuan untuk pakai tudung setakat ni lah. Tapi hari tu ada dengar-dengar ada yang nurse yang kerja kat Singapura dah boleh pakai tudung. Tapi yang tu tak ada confirmation, like macam dia hebohkan. Mungkin dia bagi special case kat orang tu je kot. So untuk Singapore, RM9,088 ni untuk sebulan. Bayangkan yang kerja kat Malaysia, kerja untuk 3 bulan hingga 4 bulan baru dapat gaji untuk sebulan dekat Singapore. So, banyak tu. Banyak kan? So gaji minimum pun bang. Kalau untuk dari segi requirement, biasalah kalau Singapore yang luar negara ni perlukan pengalaman bekerja. Tapi kalau untuk Saudi, sekarang 2 tahun pengalaman bekerja kat Malaysia dah boleh bergerak ataupun berpindah ke Saudi lah. Kalau dulu 3 tahun dan sekarang 2 tahun. Kalau Singapore, insyaAllah setahun lepas kerja biasa dekat Malaysia, then dah boleh apply lah dekat Singapore. Cepat juga. Cepat insyaAllah lah. Cuma itulah. Gaji kan, biasalah orang akan tanya, gaji ni mesti kecil kan. Tapi sebenarnya dia tak ada kecil, cuma orang tak nampak benda ni. Betul, tak nampak eh.
Tapi ya saya kata beri malam untuk negara kita dulu eh. Boleh Boleh, boleh. tahu kan? Cukup tu. Tujuh setahun, pasal berapa jarak? Baik, baik. Bang, tadi cakap pasal gaji tadi ada U29, U41 tu, degree nursing kan? Eh, degree nursing pula, degree dengan diploma. Tu nampaklah beza juga. So, nak tahu apa beza nursing lain lah. Beza lain untuk nursing diploma dengan nursing ijazah selain daripada tadi gaji lah kan? Okay, so untuk nursing diploma dengan ijazah, beza dia ada dekat ni lah berdasarkan slide ni. So untuk diploma, dia perlu habiskan 3 tahun pembelajaran. So 3 tahun ni dia punya pembelajaran dia orang adalah hospital base. Maknanya dia orang akan pagi pergi posting, petang kelas. Ataupun petang pergi posting, pagi, pagi kelas. Eh pagi pergi kelas, petang pergi posting. So Okay. dia punya hospital base tu memang sangat competence like macam hospital kerajaan yang ada SPA. Dia memang ni lah, dekat hospital kerajaan tu memang dia akan terapkan benda ni and habis dia belajar benda tu, dia terus praktik. Tapi untuk ijazah pula, dia adalah 4 tahun pembelajaran. So daripada 4 tahunnya pembelajaran ni, dia punya style dia adalah university based. Maknanya dia ada belajar subjek university and dia akan belajar juga subjek nursing. And bila dia ada belajar subjek universiti tu, dia jadi macam 4 tahun tu. And dia punya, bukannya tak ada hospital langsung belajar. Cumanya dia punya proses tu dekat UIA sekarang ni, SEM 1 belajar, SEM 2 posting. Maknanya yang you all belajar untuk SEM 1 tu, dia akan bawa ke SEM 2 untuk korang apply atau praktikkan benda tu. Macam tu lah. Ni tertanya juga. Kan, ni diploma 3 tahun hospital base. Ijazah 4 tahun university base. Berapa tahun pula kalau orang lepasan diploma nak sambung ke ijazah pula? Okay, so untuk lepasan diploma, contoh dia ni dah bekerja selama 2 tahun. Dia dah diploma, lepas tu kerja 2 tahun. Then dia rasa, wah aku nak naik pangkat lah ataupun nak naik level aku lah. Nak pergi ijazah pula. So daripada ijazah, kita apa ni, untuk officer dekat KON, dia akan bagi dia kad dekat year 2 kalau saya tak silap. So kad betul. year 2 dia akan potong, maknanya year 1 dia kena belajar year 3 dengan year 4. Maknanya dia akan jadi 3 tahun juga. Maknanya kalau ambil macam mana, kalau ambil jalan singkatnya, ijazahnya 4 tahun je lah. Tapi kalau kita ambil start pada diploma, jadi 6 tahun lah. Dia tak, dia jadi 6 tahun lah. Cumanya saya orang dah diploma, dia akan kerja dulu baru untuk ambil degree tu. Jarang faham, faham, faham. Ambil ijazah lagi. Sebab dia akan jadi macam fast track lah, gitulah. Gitu eh. Tapi bang, bila cakap pasal ijazah ni, kat Malaysia banyak, tak jarang sangat lah dengan bahasa ijazah nursing, jururawat ni. Biasa dengar kat selatan Malaysia diploma. So RPTA yang menawarkan berapa banyak eh? Okay, so kalau ikutkan memang tak banyak. Kalau ikutkan ada 12 sahaja institusi yang menawarkan degree in nursing. And untuk IPTA yang menawarkan ijazah kejururawatan ni, yang pertama inilah Universiti Tunku M, ataupun kalau ni kita tahu PPUM tu, Pusat Perubatan UM. Then USM, IMU, UIA, Open University, University Malaysia Sarawak, UMS dengan UPM lah. So untuk yang ijazah ini yang saya tahulah yang ada cari. Tapi ada lagi institusi yang macam IPTS pun ada juga, tapi macam WIDAT semua tu. Cuma yang IPTA yang dalam UPU ada menilai lah benda ni. Okey. Tak ramai, tak banyak lah juga. Ada si, adalah juga, cuma tak banyak lah kan. Ada je. Cuma orang tak aware benda ni sebab kenapa nak ambil ijazah ni sih? Ambil diploma dah lah. Macam gitu kan. Tapi mentaliti tu kena ubah sikit lah, sebab sekarang ni semua negara tengah bergerak ke arah ambil nursing yang ada ijazah. So Malaysia pun nak bergerak ke arah tu, cuma dia tak boleh pergi ke arah tu lagi. Jadi slow lah maknanya. Malaysia memang akan memang slow sikit lah benda ni. Tu dah nampak IPTA-IPTA yang bagi ijazah ni, kita tak nak nak cerita pasal universiti lain kan, cakap pasal UIA lah kan. Nak masuk kan. Nak masuk ijazah kejurawatan kat UIA.
Okay, ni adalah Okay, jom. laluan pathway korang. Contoh dia, kat sini siapa asasi? Ramai tak asasi kat sini? Boleh komen? Ataupun yang form 4, form 5? Okay, ramai. So, untuk CFS ataupun asasi, korang daripada asasi nursing ataupun asasi life science ke, asasi medik ke? Ada ke? Okay, ramai asasi nursing lah. Oh, ada asasi life science tak? Okay, so macam saya cakap tadi lah, macam saya sendiri adalah asasi life science ataupun saya kesihatan bersekutu. Bukan daripada asasi nursing pun. Kalau ikutkan yang lelaki yang asasi nursing asal ada dua orang je. Tapi dua-dua tu keluar and then saya yang masuk and ada lagi seorang. So jadi dua orang juga yang masuk kuliah nursing masa itulah. Pathway dia sangat mudah sebenarnya sebab kalau ikutkan yang SPPM pun ada juga eh. Maknanya dia lepas daripada form 6 dia apply nursing dekat UPU. And dia punya requirement CGPA 3.0 ke atas and muat band 3 lah untuk STPM. Sebab kalau macam asasi dia kan ada EPT dengan APT kan. So lepas daripada korang memenuhi kriteria CGPA 3.0 dengan muat band 3 ni, masa korang nak masuk untuk STPM ni level, dia akan ambil EPT dengan APT. So EPT dengan APT ni diperlukan lah untuk kira requirement juga. Dia je sebenarnya. Dia sama sebenarnya kalau EPT tu, cuma susah sikit lah level dia. Then lepas daripada dia ambil tu, dia akan interview. So untuk interview session ni, kalau sekarang mungkin dia melalui online lah. Tapi untuk siapa yang daripada Light Health Science yang nak masuk nursing, dia akan ni lah, akan interview. Dia akan tanya, kenapa awak nak ambil nursing? Kenapa awak keluar daripada Sains Kesihatan Bersekutu? Apa sebabnya? So waktu tu bolehlah nak goreng. Saya suka tolong orang. Itulah. Bolehlah nak goreng-goreng benda tu. Then lepas daripada interview semua tu, maknanya anda layak lah untuk masuk ke kuliah nursing bila dapat surat tawaran ataupun korang dapat invitation letter lah daripada UIA untuk masuk ke kuliah nursing. Simple kan untuk punya pathway. Macam tu. Macam mana pula daripada ni apa SPM? Kan sebab dia degree kan, kadang-kadang orang bila nampak je makan rendah terus ambil diploma. So untuk SPM berapa minimum requirement nak masuk asasi nursing ataupun apply untuk degree nursing kat UIA ni? Untuk SPM level, dia macam mana pun dia punya level dia bawah daripada STPM. So kalau SPM tu masuk dekat kena ambil dulu sama ada dia masuk matrik ataupun asasi ataupun dia ambil STPM. So lepas daripada fasa tu baru dia boleh apply untuk kuliah nursing untuk apply nursing lah dekat UIA. Sebab kalau ikutkan requirement dia adalah asasi STPM ataupun matrik. Sorry eh, siapa yang matrik tadi ada tertinggal kat sini patutnya tulis matrik juga. So dia punya pathway tu kena ambil sama ada matrik, asasi ataupun STPM. Dapat 3.0 ke atas, bolehlah apply. Oh, faham. Oh, ada pada diploma management kat sini. Nurul Najah. Oh, diploma management. Dia punya, kalau contoh diploma management kan, untuk contoh dia ada je kawan saya daripada STPM, dia tak ada basic science. Okay, dia tak ambil basic science. Dia punya basic, dia punya consultation dia ataupun yang utama dia STPM dia adalah sastra. Tapi sebab dia punya SPM memenuhi requirement science, math dengan science, math, biology tu semua tu, chemist ada dalam SPM dia. So bolehlah nak ambil untuk nursing. Dia tak susah sebenarnya. Korang kena rajin lah. Saya nak cakap macam ni sebab dalam batch saya yang ramai je yang ambil sastra nursing. Ambil yang bahagian sastra masa STPM. Tapi diorang memang quite struggle untuk year 1 dengan year 2 untuk dah faham, oh kenapa kena belajar pasal anatomi badan, kenapa kena belajar pasal darah. And benda tu semua jadi macam susah untuk diorang adapt sebab diorang bukannya tu, ada yang economic base. So benda tu sangat susah untuk diorang bawa. Tapi bila dah by the time third year, diorang dah boleh faham benda tu. Okay, ni function jantung,
ni function darah. Benda tu semua dah tak jadi masalah lah. Cuma kena rajin. Kalau korang rajin sikit, mungkin year one tu dah boleh catch up. Ini tak ada masalah lah. Faham-faham. Banyak lagi soalan, tapi boleh eh kita tundakan soalan tu kepada Q&A session, boleh eh adik-adik semua? Okay. Tadi ada cakap pasal apa tu subjek kan, ada pasal anatomi bagai. Nak tahu juga apa subjek yang degree nursing UIA ambil yang kita belajar lah. Okay, so untuk year 1, year 2, year 3, year 4, dia punya fasa dia berbeza. Maksudnya dia by phases lah. Dia bukannya baru year 1 dah belajar management. Tak, dia daripada year 1 tu dia akan belajar teori, ethics and professional nursing. Lepas tu ada belajar anatomy, physiology and biochemistry. So anatomy, physiology ni macam contoh dia jantung. Okay, anatomy dia jantung. Apa function jantung? Tu physiology dia lah. And then fundamental nursing practice. Maknanya apa fundamental nursing yang kita kena tahu daripada apa tu, daripada sejarah silam nursing, daripada Rufaida, daripada Florence Nightingale, benda tu lah. And then general pathology, pathology ni adalah benda yang menyebabkan asbab jadi penyakit tu. Contoh dia denggi. So nyamuk yang menyebabkan denggi tu apa yang dia bawa sampai boleh menyebabkan denggi. Then head assessment, therapeutic and drug administration ni dia akan belajar tentang assessment lah, head to toe. Macam mana nak buat assessment kalau orang yang mata dia apa tu juling ke tidak, and then tangan dia sama, kan sama panjang kan, kata teori pula kan. Tak, dia punya pas kita check dia punya capillary refill, capillary refill untuk setiap jari tu bagus ke tidak, untuk menunjukkan dia punya flow of darah tu bagus. And then pergi kepada year 2. So daripada year 2 ni kita akan belajar medical surgical pula. So medical surgical ni dia akan belajar tentang hemopoietic, maskulo, genito. Dia akan letak dalam satu ni lah. So hemopoietic ni adalah kita belajar pasal darah. So darah ni bukan darah merah je, ada darah putih. So maskulo pula, bukan maskulo tu kita tengok muscle je. Dia adalah maskulo ni adalah maskulo skeletal. Maknanya dengan tulang sekali, dia punya movement. And then dia punya ada range of movement dia. And then genito ni adalah genito urinary. So genito ni kita akan belajar lah macam mana dia punya apa tu, cara macam mana kita kencing tu, apa proses dia. And then apa jenis-jenis penyakit yang ada dekat bahagian yang pundi kencing. Contoh dia ada batu karang ke, benda tu lah kita akan belajar. And then kardiovascular, respi, endocrine. Radio macam kita tahu lah, jantung. And then respi, pernafasan, yang biasa ni orang Malaysia lah yang selalu kena macam kardio dengan respi ni. Ada serangan jantung, and then ada masalah dari segi pernafasan tu, paru-paru beraya ke. And then endokrin ni yang ada bengkak-bengkak dekat bahagian node-node ke, benda tu lah. Kemudian untuk gastro, hepato dengan neuro ni, gastro ni adalah okay, dia punya sistem penghadaman dia. Macam mana daripada esophagus, perut, intestine semua tu. And then hepatobiliary, hepato ni macamnya hati. Daripada hati, sistem bile duct semua tu. And then neuro, neuro ni adalah yang berkaitan dengan otak lah, menyebabkan dengan spine sekali semua. Macam dia punya functional. And then dengan biostat, biostat ni adalah subjek kita nak ke arah yang degree punya ni. Yang fundamental dia adalah research. So biostat ni kita akan belajar lah macam mana nak buat semua. Kejap eh, saya ambil charger bateri. Oh, charger bateri pula eh. Bateri nak habis eh. Kita bagi ruang set kat abang tu. Charge. Jadi saya pertama-tama nampak lah kan apa yang saya belajar. Banyak juga. Dan orang kata first year ni tak nampak lagi nursing dia sampai sem 2 pula. Sampai tahun 2 baru rasa nursing tu. Saya ni pun nak dekat akhir-akhir nursing ni dapat posting, baru rasa sikit lah apa itu nursing. Selama ni duduk memikir kenapa ambil APB. Kita panggil anatomic physiobiochemistry tu APB. So macam pelik lah kan, kenapa nursing nak belajar anatomy? Tak ada kaitan langsung, macam kita nak jaga passion je. Gitulah. Tapi bila masuk je tahun-tahun berikutnya, nampak lah kan. Saya pun baru nampak semua benda ni. Lebih boleh terang lagi lanjut lah oleh Abang Iqbal.
You three, bang. Okay, sorry. Wait. Dah cah dah. Dah cah dah, baik lah. Okay, sorry. Alright, so kat mana tadi? Year 2 baru kan? Tadi year 2. Okay, kita bergerak pada year 3. Tadi year 2 kan? So, kita pergi pada year 3. So, kalau year 3 ni, kita akan belajar tentang benda-benda yang kita panggil department lah. So, by department ni maknanya dekat hospital tu ada department lah. And department ni dibahagikan ada ICU, emergency, OT. Yang ni yang bahagian yang kalau boleh saya tak suka lah sebenarnya. Sebab ICU, emergency and OT ni adalah tempat-tempat yang kita panggil hardcore lah. So, ICU, emergency ni korang akan jumpa kes yang perlukan rawatan yang sangat rapi and cepat. Contoh dia, kalau emergency ni tiba-tiba orang datang dengan MI ataupun myocardial infarction. So myocardial infarction ni perlukan treatment yang cepat and kalau boleh jangan delay langsung sebab menyebabkan nyawa. Kalau yang accident tu semua tiba-tiba loss banyak darah, kita panggil ada shock tu, hypovolemic shock, so dia perlukan treatment yang cepat. So tak boleh lah macam let lah dulu ambil darah dulu, tu ambilkan ni sambil jalan relax, tak boleh, dia kena sangat cepat. And bukan tak suka tu sebab tak competence, tapi tak suka tu sebab korang kena sentiasa update dengan benda yang baru. Sebab ada machine baru, kena belajar. Kalau kat ICU tu ada machine yang baru untuk yang intubate, yang untuk dia punya SIMV semua tu. So benda tu sentiasa up to date and susah lah sebenarnya. And then pergi kepada maternal and newborn. Maternal and newborn ni macam kalau doktor tu ada sakit puan kan, macam gitulah. So untuk maternal, korang akan check macam ibu yang mengandung tu berapa bulan, dia punya due tu bila. Korang akan belajar macam mana nak kira heart rate baby and then pakai instrumen apa, lepas tu cara macam mana. And then untuk newborn, baby yang baru lahir tu apa yang nak kena buat. Contoh dia placenta dia kita kena cuci, kena timbang. And then kena ukur berapa panjang dia punya umbilical cord. Lepas tu sepanjang baby punya development tu korang akan belajar macam ni daripada the baby day one sampai bila 1 year tu, apa perbezaan yang korang boleh nampak. Benda tu adalah kita akan belajar. Kemudian community health ni dia sangat luas. Macam saya cakap tadi, contoh yang pasal apa ni, fertility tu pun dia sebenarnya ada masuk, termasuk dalam community health, tapi dia tak meluas lah kat situ. Dan community health yang paling ketara sekarang COVID-19 lah. So korang boleh nampak function nurse dalam mencegah ataupun mengelakkan, mencegah atau mengelakkan daripada orang lain untuk dapatkan ni lah virus ni. So antara yang diorang buat, ada buat kempen, ada kena buat macam screening semua tu. Tu semua adalah tugas community health lah. And then ada mental health juga, bukan doktor je ada mental health kan. So nurses pun involved dalam mental health ni. Dia akan monitor lah patient ni, dia akan buat, kita panggil mini mental test, MMT. So dia akan, kita boleh tahu patient ni ada depresif ke, ada depression ke, ada maniac disorder ke, ada bipolar ke, berdasarkan test tu lah. So kalau tiba-tiba contoh test tu dia kena lukis jam and kena letak nombor tu pada yang sepatutnya lah. Tapi dia letak yang nombor 6 kat atas, 3 tepi, lepas tu 6 tepi, bawah 12 ke. So benda ni maknanya dia ada problem dengan dia punya orientation, dengan apa yang dia tengah fikir tu lah. Okay. So child health ni yang macam saya cakap tadi adalah dia akan belajar development of baby daripada year 1 sampai year 1 tu. Lepas tu vaksin apa yang kena bagi dekat child ni lah untuk sepanjang pembesaran dia, supaya dia tidak dapat contoh dia measles ataupun mumps yang apa tu beguk tu. And then tetanus, difteria, benda tu lah, penyakit-penyakit tu boleh dielakkan dengan pembagian vaksin lah. Cuma vaksin tu kita kena memang ada masa dia, bukannya kita bagi bulan ni dah bagi bulan depan, tak, dia ada fasa dia.
daripada bulan 3 bulan, 5 bulan, kena bagi vaksin apa semua tu, kita akan belajar kat situ. Dan sekali biostat 2. So biostat 2 ni adalah subjek yang untuk ke arah research jugalah. Tadi biostat 1, di biostat 2 korang akan belajar yang advance sikit, macam mana nak key in data semua tu lah. Okay, last kali year 4. So year 4 ni paling relax lah sebenarnya. Korang akan belajar management, administration, macam mana nak manage ward. Kalau kat ward tu korang bukannya nurse je ada, dia ada sister kan, ada matron. So korang akan belajar macam nak manage kalau census satu hari tu berapa banyak patient yang masuk dengan keluar. Korang akan belajar dekat management. And then issue and challenges ni, korang akan belajar tentang apa isu dalam nurses yang kita selalu jumpa dekat hospital. Contoh dia, patient ni ada HIV tapi dia tak nak family members dia tahu, and dia cakap dengan nurse jangan bagi tahu. So sebagai nurse ni kita kena bagi tahu juga ke tak dekat patient, dekat family member, sebab kalau ikutkan dia boleh berjangkit lah dengan bini dia ke dengan ahli keluarga dia. Tapi at the same time dia kena jaga confidentiality patient untuk tidak bagi tahu family members. So benda tu akan jadi issue and nilai yang kita akan belajar. Lepas tu kita ada discovery nursing. Discovery ni dia akan pecah banyak. Ni kat sini korang akan pergi, ada yang dapat dengan orang tua, dapat dengan kanak-kanak, ada yang dapat dengan yang fertility tu. So menarik lah untuk discovery nursing ni, sangat menarik lah. Last kali final year project. So final year project ni benda yang wajibun lah, wajibun untuk setiap year 4 untuk ambil. So final year project ni korang akan buat research, korang akan cari satu tajuk and then kena buat research tu sama ada dekat UK ke, dekat luar ke, untuk dapat tahu result dia sangat effect apa ni, sangat berguna atau tidak untuk masyarakat lah. Dan semua ni kita akan belajar di SEM 1 bukan? Sebab SEM 2 katanya tadi ada posting. Okay, so untuk posting tak posting tu kan, untuk year 1 korang akan belajar untuk SEM 1 dengan SEM 2. Tapi untuk SEM 2 tu korang akan ada satu satu fasa posting selama sebulan. So untuk sebulan tu korang akan posting, and kalau sekarang COVID so korang tak rasa seronok macam posting kita mesti year 1 dulu. So kalau year 1 dulu pergi HTA, ambil lah kulur kilir, buat BP tu macam satu kewajipan lah, buat BP set yang blood pressure tu kan. Korang akan pergi kat patient. Kalau kat HTA tu paling ramai saya pernah dapat patient 65 orang satu ward, and start pukul 8 tu ambil BP, habis ni terus nak prepare untuk pukul 12 pula. Dia punya ramai tu macam memang sangat ramai lah. So, macam kau tak relax lah, kau buat BP je satu hari tu. Tu year 1 lah. Betul-betul banyak. Dan kalau year 2 dengan year 3 korang belajar SEM 1, benda-benda ni korang akan belajar, and then SEM 2 korang akan posting. Posting selama 18 minggu. So 18 minggu ni korang akan apply apa yang korang dah belajar masa SEM 1 lah. Last kali year 4 korang akan posting sebulan. And ada extra lah kalau korang ada ponteng ke, ada emergency leave ke, ada MC. And then korang kena ganti posting, time year 4 ni lah untuk completekan hour untuk posting. Faham-faham. Ui, macam tu eh. Yes. Pasal betul bang, macam posting katanya kita kena cukup hours sebelum dapat lepas keluar untuk grad tu. Ada kan macam tu. So kalau untuk posting tu sebenarnya requirement dia, saya tak sure berapa hour, tapi yang akan simpan rekod ni, inilah officer lah. So dia akan beritahu, okay, awak tak cukup ni posting lagi 2 hari. So kena gantilah 2 hari. Faham-faham. So dia akan simpan rekod lah kalau rekod tu cukup. So dia kata, okay dah habis dah posting. Alhamdulillah, setelah posting. Okay, gitu eh. So bang, abang kata tadi, abang ada highlight masuk nursing. So bila dah masuk nursing ni, itulah menyesal ke tidak? Lepas tu kenapa? Kita tanya jugalah kenapa ambil nursing UIA bukan nursing universiti lain? Kenapa? Apa kelebihan that nursing? Macam itulah. Kalau tanya kenapa tukar, macam saya cakap tadi lah, satu peluang kerjaan lah. Peluang kerjaan lah.
Yang kedua sebab saya jenis yang serving to community lah. Maknanya macam suka nak tolong orang lah. Kalau ikutkan benda ni pada sekolah lagi. So kita rasa macam kita persoalkan, jangan persoalkan apa yang orang bagi kat kita. Kita persoalkan apa yang kita boleh bagi kat orang. Maknanya daripada segi community tu, apa yang aku boleh sumbangkan dekat society dengan ummah. Untuk aku boleh bawa benda ni kat akhirat. Kalau Tuhan tanya apa sumbangan kau, boleh lah cakap kita nurse buat benda-benda ni. Tapi dengan lillahi ta'ala lah. Itulah. Kalau apa UIA, memang Kenapa asasi. UIA? Asasi UIA alang-alang ambil kat UIA lah. Macam tu lah kan? Kelebihan dia ke kelebihan dia? Kelebihan ada slide next. Okay, nanti dah. Okay. Okay, kenapa IAM? Satu, korang beruntung lah. Sebab time saya dulu, bangunan lama, kita tak ada bangunan pun dulu kalau ikutkan nursing. Tapi Alhamdulillah dengan berkat kesabaran, berkat duit yang ada, kita lah bangunan tu. Nak siapkan bangunan ni tak ada lama sangat, tapi 3 tahun je lah. 3 tahun. So ada video kan? Boleh tak play Hanis? Ada video. Kalau tahu kenapa ambil nursing kat UAE, ni lah. Kalau boleh tengok play video tu. Kita tunggu je kan. Siaran langsung daripada Hanis. Apa Hanis kita? Hanis? Okey. Baik, menarik betul. Ni semua tu dekat kuliah kita eh. Nampak kan? Kuliah racing lah. Antara yang kuliah yang paling lawa lah setakat ni lah. Sebab kalau ikutkan kuliah yang paling lawa dulu dipegang oleh dentist. Tapi sebab ada kuliah kita, so dia jadi tergugat sikit lah. So untuk kuliah baru ni, dia sebab baru sebab memang kalau sebelum ni kalau korang pergi dekat bangunan lama dulu, kita panggil JHC lah, Jalan Hospital Campus tu. Sangat menyedihkan lah.
kalau tengah belajar tiba paip bocor atau biasa tu. Tapi dengan adanya kuliah baru, kita harapkan student dapat lebih keselesaan lah dalam pembelajaran. And then kalau korang nampak ada macam kita panggil CSU ataupun Clinical Skill Center, untuk program atau untuk kelas yang memerlukan praktikal tapi sebelum hospital tu, untuk persiapan pergi ke hospital, kita akan buat CSC punya session tu. Korang akan buat skill ataupun buat prosedur melalui dekat CSC lah. Kita ada patung ataupun mannequin yang kita boleh buat prosedur, macam tadi ada nampak yang cucuk, apa bukan cucuk, masukkan tube dalam hidung, semua tu kita boleh buat lah dekat patung tu. Tak melibatkan orang sebab yelah, masuk benda tu kan sakit. So dengan guna patung tu kita boleh belajar something lah. Menarik, menarik. Nampak kan adik-adik? Itu apa yang UIA bagi untuk kita punya kuliah. So yang mana yang berminat tu, yang mana yang daripada ni lah asasi berbeza kan. Nampak lah kan tadi, kalau tergugat tu atau berminat, boleh lah minta untuk nursing. Lepas tu kepada adik perempuan perempuan, insyaAllah kalau dapat masuk tu lah, ataupun berminat nak masuk tu, abang saya nak cakap, Tak apa ni, berbaloi lah, berbaloi nak cakap. Seronok lah sebab boleh bermain dengan benda tu, bermain kau, belajar dengan semua benda tu, dengan facility. So itu pun soalan yang terakhir, InsyaAllah. So InsyaAllah itu pada kami untuk ni. Jadi sebelum ke sesi berikutnya, saya ingatkan kembali pada adik-adik, yang mana yang ada baru masuk tadi kan, bolehlah isi registration form yang telah diberikan oleh pihak PCT. Boleh? So, dan satu lagi, soalan-soalan adik tadi tu, yang mana ada bagi soalan tu, abang akan jawab, abang dengan Abang Iqbal akan jawab masa sesi Q&A. Boleh? InsyaAllah. Tapi macam tadilah, letakkan perkataan soalan tu besar-besar supaya kami take note. Itu adalah soalan daripada adik-adik. Okay, jadi tanpa buang masa, abang serahkan kepada Kak Fatimah Az-Zahra untuk meneruskan game ataupun sesi kita berikutnya. Okay, bismillah. Terima kasih kepada moderator dan speaker kita yang sangat padu, Abang Mukmin dan juga Abang Iqbal, atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat padat. Okay, disebabkan akak rasa adik-adik kat depan akak ni semua macam dah lesu sebab perbincangan tadi lama dah juga kan, 1 jam. Jadi akak nak kembalikan balik attention adik-adik sebab lepas ni kita akan ada lagi satu session, iaitu Q&A session. So kita akan buat aktiviti ringkas lah. Okay, sebelum tu akak nak perkenalkan dah dulu diri akak. Nama akak Fatimah Az-Zahra, boleh panggil Kak Tima. Dan bersama akak adalah Kak Hani Zulaika. Hani Zulaika ya, bukan Hani Zalika. Okay Kak Hani, boleh tak cakap hi sikit? Hi. Okay, itu Kak Hanis. Terima kasih Kak Hanis. Okay, sebelum kita start kita punya aktiviti seterusnya, akak nak perkenalkanlah dulu nama aktiviti kita ni apa. Okay, nama aktiviti kita ni adalah Guess the Country. Kita akan menggunakan satu platform iaitu platform Quizzes. Akak rasa adik-adik tahu kot Quizzes ni macam mana. Quizzes ni macam Kahoot yang adik-adik boleh jawab sama-sama dengan kawan-kawan. Lepas tu nanti korang akan compete dengan each other. Macam itulah. Okay, nanti akak nak terangkan dulu kita punya rules game ni. Nanti Kak Hanis akan bagi satu link dekat chat box. Semua boleh tengok. Kat situ nanti bila adik-adik tekan, nanti dah akan suruh adik-adik letak nama adik-adik tau. So akak nak adik-adik letak nama full adik-adik lah. Macam akak, nama akak Fatimah Az-Zahra. Jadi akak nak adik-adik letak nama macam tu. Akak tak nak yang nama pelik-pelik, akak tak nak, okey? Macam Ipan Zuzu ke, Bawang ke, Kunyit ke, Ayah Pin, akak tak nak, okey? Kita nak ya-ya-ya sahaja, okey? Lepas tu, nanti kat dalam kuis tu, kita akan kasih gambar tau. Kat gambar tu, contoh, akak bagi contoh campuran gambar satu dan gambar kedua, dia akan hasilkan satu country. Country, okay? Negara. Jadi adik-adik kena tekalah tu negara apa. Nanti dia akan kasih ruang kosong. Adik-adik boleh tulis type jawapan tu kat situ. Make sure jawapan tu dalam bahasa Inggeris ya. Sebab kita ni UIA, so kita menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan. Okay, kita guna bahasa lain. So kita kena mantapkan kita punya English ni dari awal gitu. Okay. Lepas tu nanti jangan risau. Kita ni ada
bahasa Arab boleh tak? Bahasa Arab tak boleh. Kita bahasa Inggeris yang utama gitu. Padahal kita orang Melayu kan. Tapi sebabkan kita international, so kita kenalah English kan dia. Lepas tu, jangan risau, kita ada pemenang. Pemenang tu kita akan judge based on siapa yang jawab paling banyak betul plus siapa yang jawab paling cepat. Okay, so siapa nak menang tu kena make sure tepati dua kriteria tu lah. So nak tahu tak tu hadiah apa? Ha, kena menang lah. Itu sahaja cara dia. Okay, semua faham tak so far? Siapa faham tu boleh tak? Ha, cakap ya ke tak ke? Okay, faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, Kak Hanis dah letak ke link dekat chatbox? Dah eh? Okay, semua bolehlah tekan link tu dan join the game. Ah, lepas tu nak ingatkan, akak-akak dan abang-abang yang dah umur 20 lebih tu kena faham-faham lah kita ni dah tak muda mana. Jadi tak payahlah nak join. Kita bagi peluang ke adik-adik dulu, okey? Betul-betul, Ani. Dia muda. Kak Hanis boleh tak presentkan? Tak muka muda tapi hakikatnya umur. Itulah. Mecik lah. Okey, Kak Hanis. Dah present ke belum? Dah. Nampak dah. Okey. Okay, Kak Hanis tengah present. Okay, siapa yang tak masuk lagi tu boleh join. Akak bagi masa 3 minit lah untuk adik-adik join. 3 minit anda bermula sekarang. Okay, ada Cik Amy tu. Cik Amy tu umur berapa eh? Cik ada nombor matrik lagi. Removekan Cik Amy tu boleh? Eh, tak adalah. Okay, lagi adik Nur Afika dah ada. Adik Kamila. Adik Syah. Adik L. Okay, siapa yang tak join lagi tu boleh masuk. Baru 40 orang. Baru 40? Ramai. Ramai juga tu sebenarnya. 40, dalamnya 70. Okay, adik Nabila pun dah ada. Adik Farouk. Ah, dalamnya ramai 70 20. Lebih. Ramai ke 20 sini. Macam ramai kenalan-kenalan ni. Senior-senior pun ada juga dalam ni. Eh, Forever Queen tu siapa ya? Nama diva betul. Adik Sumaya ada, Ainul Syazwan. Baik, kita ada lagi 2 minit. Nama penuh lah. Baguslah adik ni. Ini yang kita mahukan. Lagi-lagi, jangan risau. Banyak lagi masa untuk adik-adik masuk. Perempuan lah kan Forever Queen tu. Boleh saya lagi. Sekarang. Okay, lagi satu minit. Ke semua dah masuk? Ada masuk boleh je kita mula sekarang. Oh, ada lagi nak masuk. Okay, tak apa. Kita tunggu lagi. Lagi satu minit. Okay, nanti bila Kak Hanis tu dah tekan start, korang akan ada masa 10 minit tau untuk jawab. 10 minit tu lama juga sebenarnya. Tapi tak apa, Kak yakin adik-adik semua pada pandai, bakat, mesti boleh jawab betul kan? Okay, macam tak ada je orang dah masuk ni. Kita start sekarang boleh eh? Okay, Kak Hanis start sekarang. Kak Hanis quiz. Bismillah. Ada yang belum lah. Ada yang belum? Sekejap lagi. Sorry adik. Kak Mari Mari. Eh, aku mendahului lah. Yo, adik Nurul Majidah first. Adik Nurul Majidah. Tapi ai
Alah. Dia hafal tentu dunia kot ni. Ya, mana ada salah lagi. Wah, Adik Amar tak ada salah lagi. Wah. Adik Mar pun. Okay, tak apa. Kita ada lagi 8 minit. Jangan risau. Ada banyak masa lagi. Asal tak ada salah untuk akhirnya awak ada salah ni. Dia tak adalah susah, tapi dia main dengan perkataan. So kena tahu jugalah betul-betul dunia ni. Ayah. Tapi yang tak tahu tu mungkin susah sikit kot nak jawab. Kena speaking tak? Inilah saya tak? Oh, Majidah first lagi. Mantap lah. Majidah ni tak nak kalah ni. Kamu tak betul, tak betul. Ada sempat lah sebab dapat ni terus. Mana dia boleh betul semua ni? Mustahil betul. Amal kejar ke amal kejar? Ah, baik amal. Oh, mana jatuh untuk sampai? Apa yang full kan? Right? Ini top student ni kat sekolah ni. Mantap teruk. Okay, Amar boleh try ke? Kita macam ringgit dekat. Alamak, Amar ada salah satu lah tu. Alamak, nampak macam 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 macam. Alamak, Amar, ringgit dulu. Macam Amar je lah penombor dua ni.
Boleh? Nyaman nombor 2 dah. Tak nak, boleh try tak tu? Pintas ya. Jangan kasi nama pun tau. Seorang lagi tu, ha? Oh, ada lagi. Atin Naziha. Sila, sila. Boleh, boleh. Sampai lagi. Oh, ada lagi beberapa. Uish. Atin naik lah. Dan juga adik Zainab, tolong screenshot kan ranking? Screenshot ataupun tangkap gambar korang punya aduh, ranking. Akak Hanis dah tutup presentation. Tak apa, dekat korang punya screen laptop ataupun screen phone ada kan? Minta tolong tangkap eh gambar. Boleh ke adik Nurul Majidah dan adik Zainab? Sabar Emma, dua orang di tempat dapat. Okey, akak nak minta adik Nur Majidah dan adik Zainab tu boleh tak tolong buka kamera? Nak perkenalkan dirilah sikit. Nak tahu nama, umur, lepas tu study kat mana. Kalau CFS bagi tahulah kos apa. Boleh eh? Okey, tak ada jawapan. Tapi adik Nur Majidah kita start dulu boleh? Menang. Boleh tak buka mic? Buka kamera, buka kamera. Okay. Bila ni eh. Adik Majda. Sekejap kak. Oh tak apa. Kalau macam tu kita try adik Zainab dulu lah. Adik Zainab boleh tak buka kamera, perkenalkan diri. Adik Zainab ada tak tu? Boleh, ah, boleh. Boleh? Buka kamera. Menantikan. Umur kehadiran Zainab Atiyah. Nak tengok ni muka-muka pemenang ni. Nak tahu je kak siapa yang bertuah ni. Okay, dapat kenal muka kau. Ah, ya. Yeah. Hai adik Zainab. Tolong perkenalkan diri.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zainab Atiyah binti Muhammad Zaki. Boleh panggil Zainab. Saya CF dekat CFS. Ambil nursing. Alhamdulillah, nursing. Ambil nursing. Oh, ni junior Abang Mumin dah baik kepala ni eh. Mantap, dek. Boleh lah, tunjuk aja nanti. PM to P, PM to P. Boleh, suara boleh, pun sedap. Wah, ada orang berminat lah. Okay, terima kasih adik Zainab. Adik Majda boleh tak buat kamera? Kenakan diri. Adik Majda tak ready lagi ke? Ini ke? Itu adik Majda. Okay. Persilakan. Buka mic eh. Amin. Gitu. Okay. Nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ibu Majidah binti Hadi. Saya di CFS ambil course nursing. Nursing juga. Oh, ambil course nursing juga. Ini naik dah pada nombor satu dari awal ni kan. Naik tu kan. Sempat masuk. Mantap adik ni. Baiklah. Okay, terima kasih adik Majidah. Okay, tadi kan akak suruh adik Majidah dan adik Zainab screenshot ranking kan? Adik-adik ada IG tak? Instagram? Kalau ada, korang cakap ya. Ada, alhamdulillah. Okay, akak nak adik-adik nanti lepas habis program ni, adik pergi ke IG Sopimas, at sopimas.2020. Nanti adik tolong bagi tahu adik punya nama, adik punya contact number dan juga address. Dekat dalam DM personal tu lah. Bersama dengan gambar-gambar yang adik-adik dah tangkap tadi tu. Faham? Simple je kan? Okay. Kak Atira bagi. Betul. Kak Atira dah kasih link IG tu. Okay, rasanya itu sahaja daripada akak dan juga Kak Hanis. Terima kasih kepada adik sebab meriahkan kita punya aktiviti yang khas ni. Adik Zainab tanya tu, address kat mana tu? Address FS ke? Address rumah. Rumah. Okay. Address dekat sini je. Okay. Terima kasih adik sebab meriahkan kita punya aktiviti ni. Siapa yang tak menang tu jangan risau. Jangan sedih-sedih. Kita ada lagi hari-hari seterusnya. Esok sampai hari Sabtu. So adik-adik boleh join lah kalau adik-adik berminat. Nak tahu adik apa yang berminat. Nak tahu perkongsian yang dikongsikan oleh kuliah-kuliah masing-masing. Itu sahaja kot daripada akak dan Kak Anis. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Fatimah. Terima kasih Kak Anis. Alright, insyaAllah. Okay, adik-adik, kita masuk ke session berikutnya. So, session berikut ni kita akan buat Q&A session bersama dengan Abang dan Abang Iqbal lah, insyaAllah. So, kepada adik-adik yang nak tanya soalan, ada dua cara tau. Okay, first. Macam tu lah. Tulis soalan besar-besar, lepas tu soalannya. Tu first. Second, kalau adik berani, adik buka kamera, adik buka mic, adik cakap. Boleh. Okay, insyaAllah kita pergi soalan first. Tadi soalan first saya ada nampak pasal EPT. EPT dan APT ya untuk nursing. Kalau itu nak Abang Iqbal jawab ke nak saya jawab bang? Apa soalan full ya? Soalan full tanya. Untuk EPT dan APT, apa syarat minimum nak masuk nursing? Dia kalau EPT dengan APT ni, sebenarnya benda tu university requirement. Maknanya kalau dah masuk pun nanti dia akan belajar benda tu. Macam batch saya yang ramai daripada STPM tu, lepas daripada dia ambil EPT, dia tak lepas. Tapi dia dalam level 5, level 6 kan. So dia kena habiskan lah, kena completekan by the time dia nak grad tu. Sebab EPT tu requirement untuk dia grad. Macam tu lah. Macam tu lah. So kalau tak set EPT, tak boleh grad lah, macam tu lah. Kalau ikutkan tak boleh lah. Weh, jahat eh. Ada eh. Kena fokus lah. Gitu lah. Satu lagi tadi ada adik tanya pasal unit uniform dekat UIA, ada ke tak? Unit uniform eh? Uniform? Yang 4 tahun. Yang gombak kat Kuantan ni, dia punya kurikulum tu. Maknanya yang kurikulum tu, more tu macam ada swimming, ada tenis, macam gitulah kalau nak kata
uniform kat Kuantan macam ada tadi ada yang jawab pengakap, itulah yang ada. Oh, ada pengakap kat sini? Pengakap ada, tapi saya tak sure tahap keaktifan tu masa SEM lepas, tapi sebelumnya tu aktif je. Ada je kenal yang member yang masuk pengakap, and then ada pergi ke mana saya tak sure, tapi dia bertanding lah. Aktif lah, boleh sampai ke boleh bertanding and ada funding kat situ. Faham-faham. So, nak banyak ni dekat Gombak lah kan. Kuantan ni lebih kepada kelab je. Betul? Okay, macam tu. So ni ada soalan daripada Siti Sumaya. Okay, adik Siti Sumaya. Nanti kalau kita dah habis degree in nursing, berapa tahun praktikal yang diperlukan untuk sambung master dan macam mana? Kalau soalan ni dia simple je. Lepas degree, kalau ikutkan boleh je nak sambung master terus. Dia tak ada syarat macam kena posting dulu ke, kena kerja dulu ke apa, sebab ada je kawan yang macam lepas buat FIP, lecturer ataupun supervisor dia dah macam recommend, awak sambunglah terus master dengan saya. Dia macam boleh je kesinambungan tu terus sambung je untuk pergi master. So boleh lah join ikut supervisor tu masuk master tanpa praktikal dulu. Bukan praktikal, maksudnya pergi kerja dulu. Praktikal tiap tahun ada. Ni mesti confused dengan medik, sebab medik ada kena habiskan HO dengan MO baru boleh sambung master. Dia tak macam gitulah, simple sikit lah nursing. Nursing tak ada benda tu. So nursing kalau nak sambung master, sambung terus. Okay, adik Siti Sumaya insyaAllah boleh jawab soalan tu. So seterusnya, okay kita ambil soalan you. Siapa ni you fight me? Okay, soalan, what if kita tak exempted APT? Kita kena stay di Gombak or boleh ke kampus Kuantan terus? Ni pengalaman lah untuk yang batch saya juga. Dia tak exempted, tapi dia akan belajar dekat Kuantan lah. Tak semestinya dia kena stay Gombak, sebab korang akan lari korang punya study plan. So korang akan kat Kuantan, cuma korang punya subjek tu ada tambahan APT lah. Kalau kawan korang lepas exempted tapi korang tak lepas lagi, so kena ambil an extra tu kalau APT ni dengan Ustaz Ali lah. Ustaz Ali betul-betul kena. Cuma tu lah, kalau sebaiknya habiskanlah APT dengan APT tu, sebab yelah ditambah tu macam masa pek gila lah jadual. 8-6 lah kelas korang tu. Betul. Ni daripada Amar Akil. Soalan, kalau nak buat change kuliah, memang kena buat after first sem ke? Dapat ke? Tapi saya nak kena tanya dulu, yang Amar Akil ni korang dah kira dah habis asasi kan? Ke baru start? Ke baru start asasi? Amar Akil. So kalau dia lepas, kalau dia still asasi, maknanya baru lepas asasi, korang boleh apply change of program tu dekat kuliah korang dulu. Contoh dia kalau LSN tu, pergi kat kuliah LSN tu, kena ni lah apply, dia ada form dia. Bila nak tukar ni, dia akan melibatkan Gombak juga, sebab korang akan bertukar nama daripada kuliah LSN tu pergi ke kuliah nursing. And benda tu kena approval daripada dean lah, ataupun dekan kuliah LSN tu, dapatkan cop semua and ada surat tunjuk sebab, and then pergi je lah apply dekat nursing. Dia akan kuliah nursing biasa dia alu-alukan je, dia akan recommend je. Betul-betul, sebab dengar juga hari tu apa, siapa doktor apa, eh gabar kalau pasal nak tukar ke kuliah of nursing senang je. Betul. Awak bagi nama kat saya settlekan. Itulah dia punya semangat nak tarik budak-budak masuk nursing tu. Betul. Sampai dean cakap macam tu. Okay, daripada Syafizan Effendi. Apa requirement untuk kerja kat luar negara? Mesti kerja anda swasta terlebih dahulu? Kalau kerja luar negara ni, kalau tadi dia mungkin lambat sikit kau masuk, macam saya cakap, dia requirement luar negara ni berbeza untuk setiap hospital. Kalau ikutkan lah, bukan ikut negara je, tapi kalau macam contoh yang saya tahulah, ini berdasarkan yang macam ada lecturer, ada CI atau clinical instructor yang apply pergi Saudi tu, semua yang minimum kena 2 tahun bekerja. Ni ada juga kawan saya yang dia dapat panggilan tu, dia dah 2 tahun bekerja baru boleh apply. Ikut agensi lah, dia akan melalui agensi.
So kalau macam Singapore setakat ni yang ada hari tu ulul kata fresh graduate pun dah boleh, tapi sebab benda tu tak confirm kan. So betul korang kerja dah lulus tahun, sebab bila korang gaji korang yang baru lepas setahun bekerja dengan yang baru betul-betul fresh graduate sangat lain lah untuk dia punya gaji tu. So better kerja dulu lah kat Malaysia ni, macam mana pun, macam tadi ada kata apa ni, berkorban untuk negara kan. Okay. Boleh eh, adik Syafizan FND. So ni adik you fight me again. Dia tanya soalan lagi. Bukan banyak soalan ni bagi ni. Empat terus. Boleh. Okay, soalan pertama. Lepas grad kita kena sit exam untuk dapatkan lesson nurse ataupun final exam tu dah dikira kita as registered nurse. Oh. Abang Iqbal nak satu jawab satu ke nak saya baca semua dulu? Tak apa. Saya jawab satu-satu tu lah nanti. Okay. So untuk soalan first tu yang kena sit exam untuk dapatkan lesson nurse tu, okay, kalau dalam nursing ni kita ada Lembaga Jururawat Malaysia ataupun LJM. So korang kena sit periksa LJM ni baru korang dapat macam pop, okay, kau boleh jadi nurse. So untuk LJM ni dia akan adakan setiap tahun ada dalam 4 kali. Tapi sebab COVID kali ni dia akan buat 3 kali lah. So itu hari dah buat bulan 3, lepas tu patutnya bulan 9, bulan 12. So 3 kali lah dia akan buat 3, 6, 12. 3, 6, 9, 12. So untuk batch saya patutnya bulan 9 hari tu sebab dah grad kan, tapi dia tak boleh buat sebab dia bagi keutamaan yang bulan 6 hari tu. So lepas sit exam tu, korang dah dapat sijil tu, korang apply mana-mana memang boleh kerja. Cumanya kalau macam yang sekarang ni, biasa saya tak ada LJM tapi dah grad. So boleh apply kerja and boleh kerja, cuma korang under trainee ataupun kita panggil apa, pelatih lah. Tak fully as staff nurse dah ni. Macam okay. Jadi clinical assisting macam tolong je lah dulu. Tapi gaji korang tu saya tak sure berapa sebab saya tak kerja lagi kan. So kalau siapa yang dah dapat LJM tu, dah lulus exam tu, boleh dapat sijil and kerja sebagai nurse, dapat gaji yang U41 ataupun U29 yang korang apply tu. Faham. Okay, soalan berikutnya. Biasa kuliah of nursing ada international student. Ni awet luar negara ni. Dekat ni tak ada lagi. Jarang lah. Post graduate tu pun macam sama-sama lah, macam tak ada lah. Setakat ni tak ada lagi lah. Okay, boleh. Tapi ada peluang dia? Chances tak ada tu ada je kan? Chances tu ada je, cuma biasa diorang pun tak ramai. Tak ada kot kat Malaysia ni. Yang ada pun mungkin kat universiti lain lah. Faham? Okay, kita soalan seterusnya. Kita cepat-cepat sikit. Sebab masa pun lagi tu kan. Kita cuba habiskan kan. So apa equipment yang nursing student perlu ada since year one? Banyak adik. Clinical kit lah. So clinical kit ni biasa lah. Kalau perlu pen, buku gitu biasalah. And then kalau korang tak posting lagi, maknanya bukan SEM 2 lagi. SEM 2 tu nanti korang ada posting sebulan tu, baru kita akan korang akan ada sesi ukur baju lah. So ukur baju tu nanti dapat lah baju set, baju nursing untuk practical. And then adalah stetoskop, ada jam, semua tu kita akan, bukan saya lah, tapi officer akan macam dealkan untuk dapatkan barang-barang tu untuk korang. Cuma korang kena bayar certain amount. Ni baju nursing ni macam kat belakang ni tengah jemur. Ni baju nursing abang lah. So soalan berikutnya, macam mana nak tahu nanti kita akan kerja di specific department? Adakah kita akan pilih atau macam mana? Baik kan? Soalan dia. Interview lah. Masa interview tu dia akan tanya, you minat department mana? Department mana? You minat bahagian apa? Pitch ke? Minat bahagian auto ke? Emergency ke? So dia akan tanya. So waktu tu, waktu korang nak meluahkan, okay lah, aku rasa nak kerja pitch lah, senang sikit. So pitch budak-budak je, senang handle, aku pun suka budak-budak. So waktu tu korang cakap and then dia akan tengok kekosongan. Tapi kalau dia tak ada kekosongan, dia akan cakap okay, for now full, tapi kerja kat department ni dulu, nanti ada kosong kita akan tarik. Faham tak? So dia punya sistem dia tu bukan tak bagi, tapi dia ikut kekosongan. So kalau kekosongan tu ada, dia akan serap terus lah. Cerita. Okey, apa daripada adik
Arisurina, betul kan nama? Arisurina, kalau ambil nursing, ada possibility tak dapat kerja lain sebab ada yang kata degree in nursing tak semestinya akan jadi nurse? Ha. Ni possibility kerja lain. Tak dapat kerja lain sebab dia macam mana tu? Tak dapat kerja lain sebab ada degree nursing. Kalau korang ada degree nursing tapi apply kerja lain, dia dapat kerja lain. Tapi kalau apply nurse, insyaAllah dapat lah nurse. Ha. Lagi-lagi laki. So nak kata dapat kerja lain tu, itu apa yang korang apply lah. Itulah kan. So boleh eh. InsyaAllah dia Arisurina. Mungkin yang susahnya mungkin sebab kita degree kot. Jadi tak banyak hospital kerajaan yang nak ambil. Sebab mahal sikit lah. Itu je kot susah dia. Tapi dari segi dapat kerja tu senang. Dari segi pertukaran nak tukar kerja tu bergantung pada diri masing-masing lah. Kalau nak minta apply benda yang selain pada nursing. Pada okay, adik Dinurul Syazwani. Pre-req subject in nursing macam mana ya? Pre-req? Sama online je. Kalau pre-req ni online. Dia tak macam kat Gombak eh. Kalau macam korang ada tanya, ada tiba ada kakak ke abang kat Gombak kan. Dia contoh dah ambil architecture. So dia punya prereq tu, dia akan pergi ke department, minta subjek ni aku nak, dia nak beberapa subjek je untuk SEM tu. Tapi kalau macam nursing, prereq ni dia dah tentukan, okay dia untuk year 4 macam saya bagi tadi lah, year 1, year 2, year 3, year 4 tu subjek dia dah tetap dah. Cuma ni korang kena masukkan sendiri ikut session yang korang nak ataupun yang dah ditetapkan melalui online. Tu lah prereq subjek dia. Kira subjek akan dapat cuma nak pilih section mana je. Itulah. Okey, faham-faham. Ni Hazim Tajuddin, ni lagi parah lah. Dia bagi semua caps lock terus. Soalan dia, apa persaingan diploma nursing dengan degree nursing? Persaingan. Persaingan dia gaji lah. Dia kalau ikutkan hospital, dia akan cari diploma dulu lah. Kalau waktu tu dia tengok, diploma minta, degree minta. Dia mesti nak bayar yang diploma sebab skill mungkin sama tapi gaji dia bayar diploma murah sikit lah. So memang kalau ikutkan, kalau tengok mana-mana hospital yang tu, dia akan open U29 dulu, jarang U41 dulu. So kalau U29 tu dah macam bolehlah nak ambil U41, dia akan letak U41 tapi biasa U29 lah. So persaingan tu sangat tinggi, cuma nak tengok kompetensi tu mungkin masa interview tu lah kau kena yakin sikit lah untuk compete dengan orang. Okay, boleh eh. So saya run sini last boleh eh? Run sini soalan last boleh? So seterusnya Siti Sumaya, soalan dia, subjek macam usrah budi, leadership dan sebagainya kena prereq sendiri ke nanti, dan lebih prefer ambil tahun mana subjek-subjek tambahan ni? Menariklah sebab waktu saya bukan usrah budi lah, dipanggil UNGAS atau UNGS. So untuk subjek usrah budi leadership ni memang dia dah ikut by year, maknanya year 1 year 2 lah. Kalau boleh setelkan year 1 year 2 tu korang habiskan betul-betul kau-kau habiskan subjek tu, sebab by the time korang dah year 3 korang dah start busy tau, sangat busy yang macam banyak assignment, banyak kena buat discussion and banyak presentation. So kalau boleh year 1 dengan year 2 tu habiskan semua subjek-subjek yang ni lah, leadership ke ada subjek yang skill ke, habiskan awal-awal. Okay. So betul lah, sebab macam abang dapat masa awal-awal masa tu dah ada senarai, ada kertas lah dia dah tulis year 1 tu, selain pada subjek yang abang Iqbal bentang tadi, dia dah bagi tahu dah apa tahun tu untuk universiti subjek dia ambil apa. So macam abang selepas dia ambil leadership, dia dah bagi tahu siap-siap, kita sekadar nak pilih section je. Okay. So soalan berikutnya Aina Atira, nursing ni ada diberi beasiswa tak? Beasiswa ni semalam ada kat yang bukan semalam lah, yang medik pun ada kat tanya pasal beasiswa-beasiswa ni. Kalau ikutkan benda ni atas sendirilah, maknanya kalau nak beasiswa tu korang kena cari sendiri berdasarkan pointer korang lah. Ada yang apply JPA, ada yang dapat JPA, ada yang dapat umatik, ada yang dapat daripada zakat, ada daripada zakat negeri macam zakat Terengganu, macam itulah. So benda tu kalau nak kata
Biasiswa tu memang kurang kena apply sendiri, cuma kuliah nursing akan tolong dari segi macam dokumen-dokumen nak perlu sahkan ke, recommendation ke, dia akan tolong lah. Cuma biasiswa akan apply sendiri berdasarkan pointer korang lah. Faham-faham. Cuma itulah sekarang ni, buat zaman abang pun, zaman abang, tahun abang pun cuba nak apply untuk biasiswa tapi tak banyak untuk nursing. Jadi adik kena cari tu, cari betul lah kalau nak cari biasiswa tu. Seterusnya Azim dan Judin. Nursing belajar susah tak? Soalan subjektif ni. Susah tak susah tu betul subjektif. Dia sangat susah nak describe tu sebab dia atas korang. Kalau korang ada masalah dengan English, korang akan jadi super hard untuk belajar benda ni. And kalau korang ada masalah dari segi sains yang dulu tak ada basic sains, dia jadi lagi susah. Tapi kesusahan tu tak datang dengan keperitan. Dia bukan tak datang dengan keperitan, dia akan datang dengan keperitan. Cumanya korang kena berusaha tu lebih daripada orang lain. Korang tak boleh expect, oh susahlah. Tapi korang effort korang macam orang yang dah ada basic science, korang orang yang dah ada basic English. So korang macam kena push lebih sikit lah. Mungkin kena stay up lebih sikit. Mungkin kena minta tutor macam, kau power lah subjek ni. Anatomi boleh tak ajar aku? Kena gigih sikit lah. Jangan dah tak tahu lepas tu buat diam kan. So member kadang nak tolong tapi dia tak tahu apa yang dia nak tolong. So kena expresskan lah, beritahu kat member, aku lemah lah subjek ni, so boleh tak tolong aku. So tolong each other dalam mencapai ni lah tujuan tu. So soalan tu, soalan nursing susah ke tak bergantung pada masing-masing. So melainkan adik ambil semua kos, boleh lah nak bandingkan mana susah dia. So insyaAllah soalan terakhir, Ran Shimi. Kalau lepas EBT, APT, TPT, kena ambil extra class untuk keseluruhan SEM ke? Kalau ikutkan kalender korang, habis year 4 SEM 2. Tapi by that time kalau tak lepas juga untuk maknanya korang tak lepas juga APT, EBT tu, korang kena tambah. Ya, kira macam extend lah. Extend tu korang akan ambil sepanjang SEM tu subjek tu je. Tapi dia tak recommend untuk ambil dalam tengah-tengah ni sebab bila year 2, year 3, year 4 ni dia punya busy tu, korang tak sempat nak ambil subjek tu and akan menyebabkan korang tertinggal banyak lah sebenarnya. Sebab contoh dia, dia akan jadi clash lah. Macam kau dah busy dah pagi kelas 8 sampai 5. Lepas tu nak ambil subjek bahasa, kalau ikutkan dia punya credit hour tak silap berapa, 4 tak? So banyak. So bila nak ambil dalam masa satu minggu tu, kau nak bagi satu jam sehari pun belum tentu kau boleh bagi. Yang macam itulah. So insyaAllah soalan menjawab lah. Jadi insyaAllah kita dah mencapai akhir program. Terima kasih kepada speaker Abang Iqbal untuk perkongsian dan jawapan-jawapan semua. Tapi sebelum tu kepada adik-adik yang keluar lagi tau, okay, pihak FACI team ada sebarkan feedback form. Jadi adik-adik boleh tulis, tekan link tu dan isi apa rating adik untuk program ni dan penambahbaikan yang kita boleh buat. Dan kepada adik-adik yang belum register, isi register form tu, registration form yang ada berikan, ada berikan kat situ. Dan last sekali kita nak ambil gambar tau. Ambil gambar kan? Boleh adik-adik semua? Boleh tak adik-adik? So untuk gambar ni kalau boleh nak buka skrin lah. Buka skrin. Buka skrin. Okay. Boleh kan adik-adik? Papu ready apa bro? Adik dah nak buka. Adik tak nak buka ke? So bro boleh? Adik lagi tak nak buka kamera? Pasal nanti jangan lupa isi feedback tu eh. Ish, golap tu. Okay. Lagi nak buka? Ada lagi nak buka? Sekejap nak buka kamera dulu. Okay, buka. Abang bagi sampai 10 kan, abang kira eh. Boleh. Okay, buka. Kira ni untuk buka je. Okay, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay.
40. Jadi 40. Okey. 40 saya kira 3 eh. Okey, 3 2 1. Nak ambil ke? Sikit lagi 3 2 1. Harap dah ambil lah kan. InsyaAllah. Okey, kepada adik semua, terima kasih untuk yang join malam ni. Tahniah. InsyaAllah malam-malam berikutnya ada lagi perkongsian lain daripada kuliah lain. So harapnya kalau bolehlah join sekali program esok-esok ni sampai hari Sabtu. Hari Sabtu lah. So esok adalah kuliah farmasi. So boleh join kuliah farmasi, dan hari berikut ada kuliah Allied Insight dengan kuliah of Science. So teruskan sertai. Lepas tu insyaAllah dengan melalui program ni adik boleh tahulah apa yang adik nak ambil. InsyaAllah eh. So kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan program kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa isi feedback form tu. Alright. Welcome. Alright, thank you guys. Alright. Okay, thank you, Mumin. InsyaAllah, insyaAllah. Iqbal, stay dulu boleh, Iqbal? Ha? Stay sekejap, stay sekejap. Ha? Padulah, Abang Mukmin. Uish, Abang Syafiq Afham, ya Rob. Saya nak Abang-Abang sangat. Baiklah, Abang. Baiklah, Abang, baiklah. Aduh, baiklah, Abang. Aduh, aku, I'm sorry ya, aku... Sikit lah agak berabang-abang ni. Baguslah Abang Ucup. Mampus. Udah baru. Jangan lagi mampu sangat. English. I'm sorry. English please. Hebat sangat Ucup. Minta maaf. Tak sengaja. Sabar Ucup. Off record. Tadi cut bahagian aku. Tak jadi. Tak off record lagi. Weh, off lah record ni.